Tunjukkan rasa toleransi antarumat beragama, puluhan warga Bojonegoro menggelar buka puasa bersama di halaman kelenteng Ho Swee Byu. Gelaran tahunan ini direkam oleh Arik Tri Pangestuti untuk Net Citizen Journalist. Orang dewasa sampai anak-anak antusias menyantap hidangan iftar. Dan acara buka puasa warga kota Bojonegoro kali ini istimewa, lantaran digelar di halaman kelenteng Ho Swee Byu, Jalan Jaksa Agung. Ini merupakan agenda rutin umat Tionghoa Tridharma setiap bulan Ramadan dan sudah jadi tradisi sejak 13 tahun silam. Tujuannya dilakukan buka bersama, yaitu sebagai sesama umat beragama, kita saling menghormati, toleransi. Sebagai umat beragama, dianjurkan untuk saling menghormati. Jadi kita diundang untuk memberikan doa kepada saudara-saudara kita sama muslim. Setiap tahun digelar, acara buka puasa di kelenteng berusia ratusan tahun ini selalu dibanjiri umat muslim Bojonegoro. Selain menyantap hidangan, warga juga mendengarkan tausiah dan berdoa bersama.